Portal. Oh, Bang Portal. Ini ada oleh-oleh untuk Romo sama Ibu ya. Ini kue tepdo sama cakwe. Masih hangat, ada RT-nya lagi aku bawain ke dia. Kue tepdo itu artinya tepung doang. Bilang Romo kalau makan ini minumnya sama apa itu air soda. Ayo terima kasih. Oh aduh ini Romo. Nepangaken kulo kulo niki kulo piyambak nek panjenengan iku sampean nggih. Kulo poltak Romo. Ini siapa ini? Wortel tanpa daun begini. Kulo Romo begitu-begitu dari Medan loh. Dari Medan situ. Sumatera, Pak. Sumateranya mana? Sumatera mana? Sumatera Utara. Utaranya mana? Utaranya? Medan, Medan. Medannya mana? Medan ke sana lagi sampai Batang Siantar. Batang Siantarnya mana? Porsea ke sana lagi sedikit. Mana mana Porsea? Persoburan 12 km lagi ke utara. Pokoknya kalau kirim surat Poltak Sumatera Utara sampai lah. Kok bisa? Ya banyak sekali ya orang yang namanya Poltak di sana. Wah, Pak. Ini untuk apa ini? Untuk nonton sepak bola. Iya. Nah, ini orang Medan kamu bisa main sepak bola enggak? Bisa lah. Benar? Bisa. Sudah berapa wasit kamu pukulin? Saya ini produk sepak bola zaman dulu, Pak. Emang kalau zaman dulu nggak boleh mukulin wasit apa? Zaman dulu jarang yang mau mukulin wasit. Soalnya wasitnya biasanya tentara. Kita ngomong, ya kalau wasit nggak dipulih, berapa stasiun sudah rusak? Belum pernah jadi supporter, Pak. Sumpah, Pak. Belum pernah. Belum pernah. Jadi sepak bola murni? Sepak bola murni saya. Sepak bola murni. Maksudnya ngapain datang kemari? Maksud saya boleh duduk, Pak? Duduk situ. Waduh, ini. Janganlah. Maksud saya datang kemari. Ya. Mau minum? Mau lah, dari tadi belum tawarin. Mau, mau. Mau minum aja ke sini, jauh-jauh di rumah nggak? Di kedatangan saya ke sini ini, tapi itu untuk saya kebetulan dekat dengan anak bapak. Terus maksudnya? Mau lebih jauh lah begitu. Loh, tadi bilang dekat, sekarang pengen lebih jauh. Pernah di oplet ya? Ibu ini anak bangkanya masa main oplet, Bu. Oh iya, lupa. Enggak. Bawa mobil apa? Baby Benz? Enggak, Bu. Bapak baby comeback. Saya, ya itulah. Pokoknya yang jelas mau belajar kenal gitu sama keluarga sini. Ah, Pak. Tidak bisa. Saya tidak suka. Kenapa rupanya? Dari wajahmu aja kamu cukup menderita. Ambil deh sama kau. Masa mau naksirannya orang kaya? Enggak pantas. Masa masih seperti zaman Siti Nurbaya aja bapaknya? Ya enggak apa-apa. Ini hak keluarga-keluarga saya sendiri. Kamu jangan mencampuri urusan keluarga saya sendiri. Iya. Galak kali bapak ini. Kalau enggak galak, kalah sama orang Batak. Bukan begitu, Pak. Ini kan masalahnya, artinya kalau enggak ini generasi muda lepaskanlah gitu, Pak. Nggak jangan bisa. Jangan dilepaskan tapi tetap dipegang. Anak cakep. Kalau jelek sih enggak apa-apa, saya kasih dari dulu. Kalau jelek ngapain saya kemari bawa tekdo saya? Jelas aja cakep. Ah. Enggak bisa. Pokoknya saya enggak mau jangan bikin kekacauan di sini, deh. Modal-modal. Ah, gitu. Ya, modalnya tapi situ apa? Ya, waduh, modal saya punya yang paling besar dalam apa ingin mendapatkan anak bapak. Modal saya paling besar. Jangan, Pak, orang-orangnya aja begini, Pak. Ya tapi situ kembar juga. Modal saya modal cinta, Pak, yang tulus dan murni. Ah, enggak bisa. Setulus semurni cintanya Romeo dan Torpedo. Enggak ada tuh Torpedo. Romeo, Romeo dan Hansi. Yeah. Julia, Julu, Mike, Lima, Tenggo, ah. Itu. Gantung, gila, Pak. Hah? Itulah. Gak yang bisa paling kalau cuma modal cinta, gak bisa. Modalnya itu harus kepribadian. Macam mana? Ya, mobil pribadi, rumah pribadi, yeah. Begitu. Gak bisa kan cuma modal begini saja. Saya tidak mau mengorbankan masa depan anak saya. Yang penting kan tekadnya, Pak. Gak ada tekad. Parto, ya, telepon Pak RW sama keamanan. Di pack aja ya. Nah, di pack. Untuk mengusir ini. Apa tadi, wortel tanpa daun kamu ya? Wortel. Wortel tanpa daun atau
kol bridges ini? Bukan, bawang gondol. Oh, tentang ukuran ABC ini. Cepat-cepat, bawang pipilan. Heran, bapak apa tuan sama cowok mas senang kali menggigikan ya. Biar. Ayo Pak sekarang ya. Ya Pak. Mama. Ya. Kalau saya nggak boleh, saya nggak akan kawin sampai perawan itu perawan. Yo, sangat tinggi. Selamat siang. Selamat siang. Pak RW. Ada apa saya dipanggil? Ini Pak RW. Pepe rusak Pak. Nah ini udah datang. Saya udah. Lo ini apa? Nggak. Kan belum saya Pak. Oh ini ada surat dari yang lain berarti ya? Ya. Oh, ini betul. Ada apa ini Pak? Ini saya pengen ngusir orang ini. Dia mau mengganggu ketentraman rumah tangga, menaksir anak saya yang cakep. Ini. Tolong Pak, selesaikan Pak. Saya tidur dulu ya. Ini yang salah yang mana sih Pak? Ini nggak tahu saya lah. Ini kenapa sih? Kenapa? Hah? Kenapa? Sama sebetulnya kau ini. Nama ini. Saya Zabila. Sama-sama Zabila. Nama siapa? Bolehlah. Saya partner. Kau ngeledek sih. Saya tunduk. Kau ngeledek sih Pak. Iya. Bapak ngomong-ngomong ganteng ya. Enggak. Nih Mbak Yu. Ini saat apa namanya security ya? Security. Ya? Security. Oh, ini keamanan serangkap, Amerika ini. Serangkap dari Amerika. Dari sana dari SDN 05 pagi Amerika. Pembengkong. Waduh, bawa bedil. Oh, iya dah. Nanti saya tembak ya. Kalau mau berani tembak, berani enggak tembak. Maaf lho Pak. Jadi gimana nih Pak? Macam kagun. Tolong selesaikan aja ini, tolong diusir lah. Yang mana yang ini? Ini. Wah ini kan Bang Potak. Ya Bang Potak, kau tak kenal aku kau. Yang sopir taksi? Ya betul. Yang sekarang jadi pengusaha taksi? Iya betul. Yang taksinya udah 60 sekarang? Wah jangan dibesar-besarkan kau. Macam yang lain aja kau. Oh takut kena pajak? Jangan bilang begitu dong, dengar pajak nanti aku. Baru dua. Oh dua. Dua yang aku daftarkan maksudnya. Saya juga dua. Apanya? Ibu saya. Bagaimana kalau mau berhenti Pak? Saya bingung kalau kamarnya kayak gitu gimana rasa aman. Kalau ada maling saya sikat. Rampok. Ada rampok 5 sikat. Ayam. Ayam 5 sikat. Sisain 2 ya untuk elemen. Dites aja dulu Pak. Hah? Dites. Boleh, ya, mendingan dites. Ini kita lemah. Ya, begitulah. Oh, lebih konkret kan. Jadi saya enggak misalnya toh saya enggak dapat, enggak menyesal saya. Toh Parto. Hoi. Level kamu yang ngetes toh. Mau? Level maaf Doro. Levelnya dia. Iya. Kalau enggak saya tahu ini. Indro. Alah bocah puri balik aja kok ya. Alah. Iya kok Indro ya. Menang bae lah. Hah? Lah menang bae. Indro kan nyawa kita di kota kok. Menang. Tok, di tes ini Doro. Tok, ya tes. Tok, ya. Isi nang bobot cari. Isi. kayak gini. Dagang ketu goreng. Oke. Iya. Di tes Doro. Jadi tes dari tadi ngomong melulu. Dicari alat tesnya di mana? Jenengnya siapa? Saya kira jenengnya siapa? Botak. Nah, nengkanya sampai Indro ya? Iya. Di tes Doro? Tes. Pencet belnya dulu ya di depan. Duduk. Saya mau tes bidang studi apa? Ya terserah kau lah bidang studi apa aja aku. Sejarah aja ya? Sejarah boleh. Udah siap daripada enggak? Siap lah. Belnya dicoba. Tes! Coba lagi. Tes! Sekali lagi. Udahlah. Sejarah ya? Sejarah. Pada tahun 1942, iya, tentara Jepang mendarat di Indonesia. Betul. Membuat pendudukan tentara Belanda di Indonesia bertekuk lutut. Iya. Dan banyak juga tentara Belanda yang melarikan diri ke Belanda, ke Singapura ada juga, ke Natuna kalau enggak salah juga ada, terus ke Belanda lah, pulang ke kampungnya. Udah kebanyakan salah. Ya apa rumahnya?
cetek nih. Cetek, ilmunya cetek. Tunggu dulu. Pada tahun 1942, betul. Tentara Jepang mendarat di Indonesia. Iya betul. Membuat pendudukan tentara Belanda di Indonesia bertekuk lutut. Tepat. Dan banyak juga tentara Belanda yang melarikan diri ketakutan. Kalau nggak takut, nggak mungkin lari. Setan itu namanya. Ah, cetek dong. Cetek. Yang lain. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia boleh. Manakah kalimat yang benar? Ya. Hasan ayahnya seorang dokter. Ayah si Hasan dokter. Dokter ayahnya si Hasan. Ayah si Hasan dokter. Pasti tepat. Allah udah mentak-mentak salah. Salah. Ayahnya si Hasan tukang ledeng. Nah. Jangan ngarang. Ngarang dia. Tapi si Hasan tetanggaku. Bapaknya dokter betul. Tapi saya kan gak kenal. Saya Hasan Kumis. Nah. Ini Hasan Basri memang salah-salah lain. Ambilnya sama kau. Nah sekarang luar negeri aja. Luar negeri. Nah ini. Boleh luar negeri. Stevie Wonder adalah penyanyi yang berkulit. Kalau Stevie Wonder aku mainannya. Apal ya? Iya. Stevie Wonder adalah penyanyi yang berkulit. Hitam. Buta warna. Salah. Salah. Hitam dia. Stevie Wonder adalah penyanyi yang berkulit dan bertulang. Ya memang betul juga. Kalau gak berjulang macam mana bisa berdiri ya? Dari, coba ya. Kau serahkan sama bapak kau aja lah. Boleh gak, sini. Gak mau aku dites sama kau. Ya. Boleh. Sekarang bahasa apa? Indonesia atau bahasa apa? Terserah bapak lah. Atau fisika? Boleh. Ilmu alam kan? Lilin yang menyala akan padam jika kita tutup dengan gelas. Hal ini membuktikan bahwa enggak ada oksigen di situ dia. Salah. Jadi udah enggak usah panjang-panjang lu salah. Hukum Archimedes tuh. Oh, salah. Lilin yang menyala akan padam jika kita tutup dengan gelas. Hal ini membuktikan bahwa kita kurang kerjaan. Nah, berubahnya. Lah ngapain ditutupin gelas? Orang ditiup aja mati. Iya betul ya. Lagi sama aja sama bapaknya. Jamur biasanya tumbuh pada musim penghujan. Betul. Dan tumbuh pada pokok pohon yang tumbang. Ah. Jamur dikatakan juga tumbuhan spora. Salah. Nggak usah nunjuk salah. Spora itu jamur. Salah. Apa sih? Jamur biasanya tumbuh pada musim penghujan. Betul. Dan tumbuh pada pokok pohon yang tumbang. Iya. Jamur dikatakan juga tumbuhan ciptaan Tuhan. Pelangi juga pak. Betul kata ibu, pelangi juga ciptaan Tuhan, betul. Nah sekali, ya. Satu kali lagi, kalau nggak bisa lebih baik kamu keluar. Amit, ya boleh. Kata termasuk binatang amibi. Betul. Ular binatang yang melata. Ya. Sedangkan buaya di sungai termasuk binatang. Binatang amibi juga pak. Nah, salah. Salah. Salah, enggak usah mikir udah salah. Salah. Kata termasuk binatang amfibi, ya. Ular binatang yang melata, ya. Sedangkan buaya di sungai termasuk binatang yang menakutkan. Bener. Kau udah begini bener. Coba Pak. Kalau begitu saya ngetes lah, coba saya pengin tahu. Salah satu. Royokan. Bapak aja dulu Bapak. Ya, Bapak aja dulu. Pada tahun 1883, Pak, jauh juga, terjadi peristiwa yang mencekam sebagian belahan bumi dengan meletusnya Gunung Krakatau yang letusannya terasa sampai ke negeri tetangga. Gunung Krakatau meletus mengeluarkan lahar. Sudah kerja sama salah kau. Disengkanya kau aja yang bisa. Wah, dengarkan. Nah, dengan meletusnya Gunung Krakatau yang letusannya sampai terasa ke negeri tetangga. Gunung Krakatau meletus mengeluarkan suara yang menggelegar. Betul kan? Nah, kasih tahu we sama dia we. Betul. Kok dipanggil we sih? Hah? Kok dipanggil we? RW kan? RW kan nama kau? Iya we lah. Masa aku panggil R? Gak enak we aja enaknya. Kau orang susah kau. Kau kan tadi bahasa kan? Ya. Sekarang bahasa lagi, peribahasa. Mengerti peribahasa kau? Mau peribahasa, mau nyeri peribahasa udah terserah.
lanjutkan peribahasa ini ya. Ya. Sekali merengku dayung, dua tiga pulau terlambung. Cuma ketawa salah kau. Apa-apa? Salah lah. Sekali merengku dayung, dua tiga hari capeknya enggak hilang-hilang. Bener juga ya, Pak? Bener-bener. Ibu-ibu mau, Ibu? Enggak mau, Pak. Ibu enggak mau dites? Enggak mau. Eh, jangan. Sebarangan saja belum pernah ngetes kok situ. Maaf. Semalam ya, kan kalau begitu saya juga bisa, Pak. Jadi bagaimana? Standar, ternyata standar sama kita. Selevel kita standar. Bagaimana? Saya tanya dua naik gimana kamu mau? Kalau saya sih setuju-setuju aja. Ya, ya enggak ngambil. Siapa kau? Biasa. Gitu. Oh, kira nafsu saja. Bukan.